Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mr. First. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat gambar dari AI hanya menggunakan website di Android atau HP kalian masing-masing, dan bisa menggunakan laptop atau komputer. Jadi tidak memerlukan sebuah aplikasi tambahan, hanya dari website saja atau browser. Oke, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang dan lebih sering upload. Oke. Langkah pertama yaitu kalian harus membuka Chrome, lalu klik di pencarian yaitu Open AI seperti ini. Setelah itu kalian cari. Dan di sini ada tampilan keluar dari apa yang kita cari. Selanjutnya klik yang paling atas. Inilah website yang akan kita gunakan. Lalu daftarkan dengan klik sign up to creator to free. Nah, di sini ada dua metode yang tampil, metode login atau daftarnya. Klik Google dengan Google agar lebih memudahkan prosesnya. Selanjutnya pilih akun yang ingin kalian tautkan atau gunakan. Setelah masuk, kalian akan mendapatkan 200 free credit yang akan kita gunakan. Jadi untuk satu gambar yang kita buat akan menggunakan 1 credit. Lalu di sini saya akan mencobanya menggunakan kata atau from, kata kuncinya, atau bisa kalian cari di from template. Klik from template seperti ini, ada bacaan from template. Lalu di sini ada banyak template yang bisa kamu gunakan, dan saya akan memilih salah satunya. Lalu kalian bisa mengcopy kata-kata yang ada di sini, atau kalian bisa membuatnya sendiri tanpa bantuan template ini. Jadi gunakan imajinasi kalian sendiri. Jadi saya akan membuatnya simpel saja begini. Lalu sini ada image to image, nanti saya jelaskan. Nah, ini yang saya buat hanya menggunakan kata-kata saja. Lalu untuk mengatur gambarnya, klik generation config, berapa gambar yang akan dibuat. Itu ada 2, kita buat saja 4 biar lebih banyak macam-macamnya. Terus klik create. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini sudah tampil apa yang kita buat seperti ini ya. Lalu klik download di bagian pojok atas kanan. Jika ingin mengubah gambar dari gambar, kalian pergi ke tempat yang tadi, image to image. Nah, seperti ini. Lalu upload foto yang ingin kalian ubah. Misalnya saya akan mengubah warna dari gambar yang saya download tadi menjadi warna pink. Lalu tambahkan lagi di kontrol net untuk mengatur gambar tersebut. Setelah ini kalian ubah kata-katanya sesuai yang kalian inginkan. Misal saya akan mengubahnya menjadi warna pink. Setelah itu kalian bisa klik create atau buat. Tunggu sampai prosesnya selesai.
maka hasilnya akan berubah menjadi warna pink. Cukup bagus kan? Hanya memodelkan website atau browser, kita bisa membuat gambar dari AI dengan cepat dan praktis. Yang tadinya warnanya pudar seperti ini, bisa berubah menjadi warna pink sesuai dengan kata-kata yang kita buat. Oke, begitulah tutorialnya. Jadi di sini ada untuk mengaturnya. Kalau kalian tahu, bisa kalian atur masing-masing. Ini hanya dasarnya saja, buat sesuai imajinasi kalian semua. Oke, begitulah tutorial cara membuat gambar AI hanya menggunakan website atau browser di HP masing-masing. Kalian bisa menggunakannya di laptop atau komputer. Yang penting ada sebuah browsernya dan dapat mengakses situs web tersebut. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.